Fancy Lovers, bikin sesuatu yang berbeda yuk, karena kebanyakan nonton drakor jadinya kepengen nyobain makanan-makanan food street di Korea. Bahan-bahannya sih sebetulnya mudah, saya juga dapat resep ini dari orang Korea asli. Ini ada susu, tepung terigu, gula, vanilla ekstrak, garam, baking powder, mentega, dan satu buah sedikit madu. Soalnya rasa madu tuh kayaknya kok enak ya kalau dicampurin di sini. Ini buat adonan. Yuk, mari kita mulai. Si gerangpang ini atau si roti telur meleleh, tepung terigunya kita masukkan. Ini susunya, gulanya masukkan, mentega yang sudah kita lelehkan. Baking powder, vanilla ekstrak, garam, ini sederhana sekali ya membuatnya ya. Mudah-mudahan keluarganya si lover suka atau makannya sambil nonton drakor. Kita tambahkan madunya. Oke. Aduk lagi sampai rata. Sekarang kejunya itu optional, boleh mozzarella, boleh cheddar, boleh juga campuran keju seperti ini yang sudah beli dalam kemasan. Nah, saya suka hidangan yang berkeju, kasihnya sedikit lebih banyak. Sekarang momen kita memasukkan telurnya. Telurnya kita pecahkan satu persatu, kita taruh di tengah. Kalau misalnya suka telurnya setengah matang, mungkin sekitar 15 menit. Nah, sudah waktunya kita panggang. Mari kita lakukan pemanggangan. Sudah dipanaskan dulu sebelumnya 200 derajat. Kita taruh di rak tengah saja. Cakep banget.
potong ya isinya seperti ini. Coba ya silakan ya. Coba ya resepnya Vilafors, siapa tahu jadi favorit keluarga. Disensa, sempurna dalam keanggunan.